di tanggal 7 Juli 2024, Reven Kota resmi dibuka. 1, 2, 3. Ya hari ini kita launching Rainsport di Bogor Kota, karena sebenarnya Rainsport udah buka di Bogor tapi di Kabupaten di Cibinong. Nah hari ini kita agendanya ada 3. Tadi pagi kita fun running sama kawan lari Bogor, itu yang ikut sekitar 120 orang kan karena hujan, tapi antusiasnya masih bagus. Terus siang ini kita ada grand opening, diikuti oleh konten kreator dan juga undangan-undangan yang ada seperti dari Pakuan City dan juga dari tadi dari Kapit di Sepora Kota Bogor. Makasih banget semuanya udah hadir. Harapannya Rainsport Bogor ini bakal jadi tempat yang disukai sama komunitas, karena di sini kita ada 4 kategori sepatu, ada football, futsal, ada running dan juga sneakers. Jadi masing-masing kategori mewakili komunitas, dan kita harap football, bukan cuma football tapi juga futsal dan running bisa meramaikan Rainsport. Jadi ditunggu kehadirannya warga Bogor buat meramaikan Rainsport, yang pasti bakal banyak banget promo, dan per hari ini aja ada buy one get one buat yang mau nyari sepatu, jadi oke banget. Rainsport, level up your game. Untuk pembukaan Rainsport Bogor ini pastinya ya sangat senang dan juga bangga, apalagi gue sebagai partnya Rainsport dan juga Ortuside. Ya senang, karena sekarang warga Bogor bisa mendapatkan produk-produk Ortuside ataupun produk dari Rainsport ini dengan dekat, gak usah jauh lagi kan. Ya itu paling harapannya ke depan untuk Rainsport makin sukses dan juga makin menghadirkan produk-produk Ortuside yang terbaru. Semoga Rainsport makin mendunia. Buat Giting, tanggapan untuk pembukaan Rainsport di Bogor ini salah satu pencapaian luar biasa untuk toko sport ya, dengan 22 cabang luar biasa, dan dengan waktu yang sangat singkat bisa untuk 22 cabang ini. Untuk harapan kedepannya mungkin Ortuside dan Rainsport bisa lebih memfasilitasi seluruh olahraga. Untuk sekarang kan yang lebih dominan ada di sepak bola, futsal, running. Mungkin nantinya bisa untuk basket dan lain sebagainya bisa dicapai oleh Rainsport dan Ortuside. Buat saya sih tanggapan Rainsport tuh bagus ya, maksudnya jalur Pajajaran ini emang belum ada toko sekomplit ini untuk Ortus ya. Jadi buat warga Bogor dan sekitarnya lebih mudah mencari produk Ortuside. Gitu aja. Brand lain juga sebenarnya sih. Iya, brand lain juga banyak. Internasional. Kalau buat di Bogor ini, Ortus ini emang yang paling komplit ya, baru ini aja setahu saya itu. Ya tanggapan dari Neymar Bogor ya, pembukaan Rainsport ini sangat luar biasa ya. Banyak mah, kalau kata Brazilnya mah vamos. Itu ya. Terus harapannya, buat kedepannya. Buat kedepannya sukses selalu lah. Jaya, makin jaya, makin mendunia. Vamos. Rainsport Bogor, level up your game.